Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak senusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat ternak pada kesempatan dalam video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini, sahabat ternak, saya mampir ke kandang Mas Hendrik. Mas Hendrik ini adalah salah satu pedagang kambing yang juga sering mampir ke kandang kami untuk melihat sapi-sapi di kandang BSF. Nah, jika sahabat ternak masih ingat, di kandang ini sebelumnya juga pernah ada satu ekor sapi yang sekarang berpindah kandang di tempat Mas Martono yang diberi nama Onelik, sapi yang sekarang ada di kandang LBF, sapi paling besar. Itu dulunya dari kandang sini, sahabat ternak. Jika sahabat ternak sudah lama mengikuti channel kami pasti masih ingat dulu sapinya punggungnya agak melengkung seperti punggung sapi kami yang bernama Si Slamet. Nah, ini di depan ada Mas Hendrik. Ningali lembune, Mas. Nah, ini untuk sapi ini sudah dirawat berapa bulan, Mas Hendrik? 8 bulan, Mas. 8 bulan ya. Dengan harga masuknya dulu 16.400. Sudah dirawat. Itu tadi 8 bulan. Dan untuk comborannya katanya asal-asalan. Sedapatnya. Tapi sentra terus ya, Pak? Jarang. Yeah. Tapi untuk hijaunya ini banyak, sahabat ternak, kita lihat dari kotorannya itu warnanya hijau karena banyak menggunakan campuran. Sapinya lumayan bagus, bagian kaki belakang ini jenjang, kakinya tegak, teracaknya juga bagus, cuman minus di bagian teracak kaki bagian depan ini keropos, sahabat ternak. Ini bagian bawahnya keropos, tadi saya lihat pas masih tiduran sapinya, jadi harus dipotong biar bisa seperti itu. Nah, ini kita mau kebancang tak pripun, Mas Dek? Tatu bokonge. Kebarat nih, Mas. Kan gak baik, apa nih? Mundur. Iya. Yeah. Kok kita kena barat itu tak enak nih, yo. Maune kan monyol nggih. Tak kenek to niki kebar iki lho. Pantas nggih. Maune kan padang tadi ya, Mas. Nggih, niku. Nih, kita lihat. Ini kata Mas Hendrik habis digosok-gosokkan ke bagian kayu sini. Dua hari pasti kemori. Nggih. Mentrong dino niki. Burinan arek dak bacal dah. Nah, ini sapinya. Ini kata Mas Hendrik pengen dikeluarkan nanti pas besaran seperti ini segini. Baca mereka kena berikan. Ini kita lihat si Wanda sebagai pembanding. Nah, sapinya segini, sahabat ternak. Untuk tafsir bobot, ini bobotnya kisaran 557 ada mendekati 600. Ini sudah di ada beberapa kali pedagang yang mampir mau dibeli tapi kata beliau belum pengen dijual. Ini tadi saya lihat untuk giginya well satu pasang. Seperti ini dari depan bagian kepalanya ganteng. Ini kriteria sapi-sapi kandang BSF seperti ini. Iku nek aku ngarani, Dek. Imbang karo sapine Pak Buyono bergati kan ya. Ini kok gulune wis dadi.
ini sapinya. Kita lihat kata Mas Hendrik, ini pakannya rakus sekali, semua yang ada di depan dilahap, mau rumput, jerami, makanya sangat rakus. Padahal biasanya sapi yang dipelihara sendirian seperti ini itu biasanya makanya agak pilih-pilih, sahabat ternak, manja. Tapi ini katanya semua dilahap. Seperti ini, bagian dada pundak lebar, sahabat ternak. Bagian bokong juga semok mantul, cuman pahanya agak pendek. Istilahnya, kalau istilah Jawanya kurang landung. Tapi memang sapi simental ya seperti ini. Kita lihat bagian belakang, pinggulnya juga lebar. Ini untuk posturnya mirip sekali dengan sapi kami yang dulu di kandang awal, kandang BSF yang lama. Sapi yang waktu itu kami pelihara 1 tahun, harga masuk 21 dan terjual dengan harga 36 juta. Pas waktu itu belum ada kontes-kontes, sahabat ternak. Kami belum punya timbangan dan kami perkirakan bobotnya sudah 800-an. Nah, ini yang unik bagian palungan dan juga tiangnya. Ini silinder atau dibuat seperti ini. Tidak siku, karena kalau siku itu mudah sekali hancur kena tanduk sapi. Ini kena siku wis gembel kabeh, Mas. Nek siku wis ajur kabeh iki. Nek ngeten iki kan pleset dah di sumu. Kita lihat kuku bagian kaki depan yang memanjang. Cuman ini mudah dirapikan, sahabat ternak. Ini kalau bisa dirapikan nanti jadi lurus bagus ini. Ini saya tidak tadi lihat kropos bagian bawahnya itu bolong. Ini saya prediksi umurnya kisaran 2 tahun. Lebih dikit karena tadi poel sepasang, dipelihara di sini 8 bulan dan waktu itu belinya dengan harga masuk 16.400 pedetan tanggung. Wong tanya kira mas, yang beri kira-kira kok mas, orang tanya gini. Wong tanya gini, aku habis yang beri, gak gue salah mas. Gue kamera kagu, saya ini kagu kok mas. Ngomong-ngomong, wah, seperti itu, enggak, itu, enggak. Bukawannya gue kok. Lumut tak cacing? Lumut mas. Nek cacing untuk yang kalau mas, ketutu. Kalau cacing gitu, ketutu nih buangnya tak boleh. Ini mas,
Balah polisi ndak Pak malah sing mancing ning waduk kene iku. Nyebuk sedodo iku betah kae teso ngasi sore ku. Wonge ning gebang lemu iku lho wonge. Ini kita lihat kokongnya dapat rak. Luar biasa mantul. Lebar. Jadi perototannya ini terlihat sekali. Kita lihat otot-ototnya. Cuma sapunya tidak tinggi ya sahabat rak. Ini tingginya hanya kisaran 130-an, 135, 130. Ini cuacanya sedang hujan, mau pulang malah hujan berapa. Nandur murbei ya tenar mas. Ya, dan cukup sekian untuk video kali ini sahabat Nak. Kita coba tanya-tanya sama Mas Hendrik nanti, siapa tahu mau dilepas sapinya, mau dijual. Dari naik lepas tak kecobor loh, aman. Upami kata ni sepanjang mas. Bukan nanti lereng tak kami dijunjung bukan nanti langsung sak naik. Kami bumbun loh, satu ini nak. Bukan perlu dijunjung ni mas, dijunjung lereng ya, bukan langsung. Serat serat terus. Cukup sekian untuk video kali ini sahabat Trak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Trak Muda Indonesia.